Terima kasih, Papa. Saya sadari begitu banyak kesalahan yang telah saya perbuat. Untuk itulah saya memohon maaf dan mohon izin karena besok saya akan melaksanakan pernikahan dengan lelaki pilihan saya. Tanya mana Tanya? Aku punya mama, mau jadi pengantin lagi sepertinya. Terus apa? Enggak berusaha buruk, pengantin nunggu sejam lebih. Coba disanggul, kita kan disanggul ganti. Ini baju kedua, masih satu baju lagi terakhir. Alhamdulillah air suci ini. Papa bahagia seperti apa yang ada di hatimu. Papa akan selalu mendoakan untuk kesehatanmu yang paling utama. Papa akan selalu berdoa untuk kebahagiaanmu, kebahagiaan lahir, batin, dunia dan akhirat. Insya Allah Papa akan selalu berdoa untuk kebahagiaanmu. Terima kasih. Dan selanjutnya pula kepada ibunda tercinta, cintamu sama Papa saya. Cintamu sama Papa, terima kasih. Mama akan selalu mendoakan untuk kesehatanmu yang paling utama, kebahagiaanmu lahir batin, dunia dan akhirat. Insya Allah cinta kasih Mama dan Papa tidak akan pernah terputuskan. Begitu pula kami berharap, insya Allah Ananda Tania dan Ananda Buo akan selamanya cinta kasih kepada kedua orang tua. Itulah yang didambakan oleh kedua orang tua. Saat ini ayah ibunda akan memecahkan kendi. Sampai dihabis kan ibu? Sudah habis. Ada handuknya dari mana? Ya, sebentar. Mama akan ambil handuk dulu. Mama memakaikan handuk dan ayah anda memakaikan kimono. Mama memakaikan kimono. Ya. Kimono, karena mengharapkan mendapatkan menantu yang cinta kasih seperti ayah anda ya dan bunda tercinta. Selamat. Ya Allah, sing tak pecah tujuh kendini. Tapi pamere anakku. Amin. Amin. Masya Allah. Itu ada tempatnya, nah itu Bapak Ibu yang mengapunten kegirmin ini bagi tahalul ayah anda dan bunda tercinta sedikit aja ya Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, zat yang maha segalanya, ya Jab dan segala maha bahaya, ayah anda tercinta monggo dimana juga saat ini sudah sah katanya ya. Alhamdulillah alamin. Iya, sekarang Bapak kuat gendong boten, Pak? Enggak kuat. Gendong bohongan aja. Gendong bohongan aja. Nah, di belakang aja, di belakang. Nah, gitu gendongan mamahnya sebelah sini. Monggo tepuk tangannya hadirin, tepuk tangan. Alhamdulillah gendongan yang pengen awet muda bisa ambil air. Air selaman biar awet muda dan juga cepat dapat enteng jodohnya. Ini lebih dari 40 orang. Gue menggigil, tangan gue keriput semua, Rit. Keriput dong tangan gue. Gila. Oke, ini baju ketiga, baju terakhir untuk acara Jawa, acara hari pertama. Kira ini mau sungkeman ceritanya. Sama nanti ada kejutan dari Bu akan datang ke sini untuk foto. Bentar lama ya, tugas yang sama untuk makan sama dengan Ananda. Dari Bu akan menemui saya
selama 9 bulan lebih sampai melahirkan saya dengan penuh perjuangan dan tantangan mama. Merawat dan mengasuh dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Membesarkan dengan penuh cinta dan kasih. Sejak kecil hingga dewasa. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam dan tulus, Ananda memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ananda menyadari, sampai kapanpun tidak akan bisa membalas kasih sayang yang tulus dari mama. Besok Ananda akan menikah dengan laki pilihan Ananda sendiri. Karena itu, izinkanlah Ananda untuk sujud dan sungkan di pangkuan mama, sebagai bukti sayang Ananda kepada mama. Papa yang Ananda hormati, saya semakin saya sadari semakin besar kasih sayang yang saya Papa berikan kepada saya. Membesarkan dan membimbing penuh bijaksanaan. Walau dengan cara apapun dan bagaimanapun, Ananda pasti tidak akan dapat membalasnya. Terima kasih Papa, saya sadari begitu banyak kesalahan yang telah saya perbuat. Untuk itulah saya memohon maaf dan mohon izin karena besok saya akan melaksanakan pernikahan dengan lelaki pilihan saya. Anakku sayang, Papa dan Mama merasa bangga dan bahagia mendengar permohonanmu tadi. Walaupun berat hati Papa dan Mama untuk memberikan jawabannya. Anakku sayang, tanpa diminta sebenarnya, kami tentu memaafkan karena kasih sayang kami berdua kepadamu. Hanya dengan kasih sayang yang dalam, maka maaf itu dapat diberikan. Papa dan Mama yang selama ini berupaya untuk membuat kebahagiaan kamu, tidak merasa lelah, tidak merasa capek mendidik, membina, dan membesarkan hingga kini engkau dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelemahanmu, dengan berbagai tingkahmu, juga kehilafan yang dibuat sengaja maupun tidak sengaja, dan kealpaan kami selama ini, mungkin hanya itulah yang dapat Papa dan Mama berikan kepadamu. Janganlah engkau menuntut di yaumil akhirah nanti, karena sesungguhnya di yaumil akhirah itu tempat perhitungan segala-galanya. Papa dan Mama ikhlas ridha menerimanya, dan juga kami berpesan, jadilah seorang istri yang sejati, setia setiap saat mendengar apa yang harus dibuat sesuai dengan ajaran agamamu, yaitu Islam, yang telah dengan jelas diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah dengan segala ajarannya yang selama ini membuat kita terpayungi dan selamat hidup di dunia ini. Dengan demikian kita bertanggung jawab lahir dan batin, menjadi pendamping, menjadi pendamping di kala senang dan susah. Serta ingat, janganlah lupa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lain yang patut kita minta, yang patut kita ikuti, hanyalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua ajarannya, insyaallah akan mengantarkan Ananda
pada jalan yang benar, jalan yang baik. Dan insya Allah besok dalam pernikahan terangkanlah hati kamu, karena kamu akan memasuki sesuatu yang merupakan pilihanmu. Papa dan mama mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertaimu dalam kehidupan berkeluarga, karena kehidupan berkeluarga itu sebuah bahtera yang luar biasa. Seperti laut yang lepas, tentu banyak ombak, banyak gangguan, dan juga ada ikan-ikan yang jinak dan juga ikan yang buas. Maka dalam Al-Quran diajarkan, ikutilah apa yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah engkau masuki kehidupan yang demikian. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Musiknya bisa dikumandangkan sedikit. Papa, di mana saat ini kami menghadap, maafkan semua kehilafan Ananda, di mana banyak sekali apa yang telah kami perbuat. Semoga doa yang tulus dari Ayahanda sangat kami dambakan dan kami impikan. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga hanya Allah yang akan membalas kebesaran hati Ayahanda tercinta. Semoga kami mempunyai seorang suami yang soleh, suami yang bijaksana, seperti Ayahanda selalu ajarkan kepada kami. Terima kasih yang tak terhingga. Semoga hanya Allah membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Cium tangan pada Ayahanda. Cium kasih sayang. Subhanallah. Alhamdulillah. Pada ilaha illallah Allah Akbar. Begitu pula kepada Ibu dan tercinta. Nirahmatin singayi. Mama, maafkan semua kehilafan Ananda sejak dalam kandungan dilahirkan dibesarkan dengan penuh cinta kasih sayang. Semoga berbuah segala jerih dan payah. Semoga berlimpah karena dan berkah. Maafkanlah Mama. Terima kasih yang tak terhingga. Doa yang tulus dari Mama untuk kebahagiaan kami. Semoga kami berdua selalu berdoa. Mama diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama. Doa yang tulus semoga hanya Allah membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Cinta sama Mama, cinta kasih sayang. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ibunda lebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim, memberikan suapan kepada Ananda Tania. Bismillah. Alhamdulillah, tepuk tangan hadirin. Sekarang Ayahanda tercinta walaupun sibuk di kantor, tapi selalu ingat sama Tania ya. Selalu mengingatkan, katanya Tania udah makan belum ya. Selalu Papa ingat, alhamdulillah. Tentunya dengan doa khususnya tadi beliau mau dikasih apa-apa, ada ayamnya apa telur, biar cepat punya cucu lagi atau telur. Oh, telurnya kata cucunya biar tambah, alhamdulillah. Baru dua. Iya. Baru tujuh, jadi mau tambah tujuh, lagi. Tujuh baru tambah lagi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, tepuk tangannya lagi nanti. Satu kata lelah. Selesai alhamdulillah hari ini. Selesai alhamdulillah hari ini, tinggal kita tunggu besok seperti apa. Untungnya besok malam apa? Alhamdulillah semuanya maksimal, top pokoknya hari ini. Benar-benar dapat banget tradisional Jawanya, dapat banget tradisinya Jawa. Pokoknya happy banget deh hari ini. Terwujud semuanya, alhamdulillah satu persatu terwujud semua.